boneka bawah? Kok kecil menggemaskan kayak hutan? Coba paman editor, kasih close up-nya. Iyalah-dalah, ini sih sohib hutan yang udah lama gak ketemu. Ia adalah marmoset. Di dunia ada 22 jenis marmoset dengan perawakannya yang unik-unik, teman. Nah, kalau yang dibawa Dr. Naufal ini adalah marmoset berumbai putih atau biasa disebut common marmoset. Primata terkecil ini termasuk hewan sosial. Jadi saat bertemu dengan banyak orang, ia tak merasa terganggu. Sobat yang berasal dari Brasil ini termasuk hewan yang cerdas, teman. Dan mereka suka merasa bosan jika terlalu lama berada di satu lokasi. Itulah mengapa Kak Naufal dan Kak Feby suka mengajaknya jalan-jalan. Karena marmoset yang dibawa kali ini masih kecil, mereka harus tetap diberi susu dalam beberapa jam. Oh iya, teman. Perkenalkan, ini adalah Dr. Naufal. Selain sebagai dokter hewan, Dr. Naufal juga dikenal sebagai breeder marmoset loh. Di sini ada beragam marmoset yang lucu-lucu, dari mulai anakan sampai marmoset dewasa. Wah, Otan beruntung banget nih. Ternyata di sini sedang ada baby marmoset yang baru saja lahir. Biasanya baby marmoset yang baru lahir sangat butuh perhatian. Oleh karena itulah, Pak Dokter rutin mengeceknya. Setelah dipastikan baby marmoset ini sehat, biasanya Dokter Naufal akan memisahkan baby ini dari indukannya. Tapi kenapa ya? Kalau ini kenapa kita ambil? Ini tujuannya karena biasanya di tempat ini sering sekali anakannya ini jatuh ke bawah dan akhirnya mati tidak tertolong. Oh iya, karena bayi-bayi ini biasanya nempel di tubuh induknya, maka ketika berada di inkubator, mereka menggunakan boneka berbulu agar tetap merasa nyaman. Menaruh anakan ini di inkubator bukan berarti tanpa alasan, teman. Di inkubator, sobat kecil ini akan merasa lebih hangat dan nyaman. Selain itu, dokter juga jadi lebih mudah untuk memantau perkembangan si baby marmoset ini. Nah, jika dirasa sudah kuat dan sehat, tak jarang baby marmoset ini akan dikembalikan lagi ke indukannya. Nah, kalau yang ini adalah baby marmoset yang sudah siap dikembalikan ke indukannya. Kira-kira respon induknya seperti apa ya? Wah, ternyata dengan sigap mama marmoset langsung menggendongnya, teman. So sweet! Bukan-bukan. Yang menggendong sobat kecil ini adalah Papa Marmoset, bukan mamanya. Selain betina, pejantan marmoset juga bertugas untuk melindungi dan menjaga anak mereka, teman. Bahkan menurut penelitian, marmoset jantan merupakan salah satu ayah terbaik dalam membantu sang betina dalam merawat anaknya. Wah, so sweet banget sih Papa Marmoset. Otan bangga sama kamu. Merawat dan memelihara hewan eksotik ini perlu perhatian khusus pastinya. Seperti memperhatikan asupan gizi, perawatan tubuh, sampai membersihkan kandangnya. Untuk asupan gizinya, beragam makanan harus diberikan. Seperti buah, ulat jerman, jagung, telur rebus, hingga bubur khusus marmoset. Maklum saja, sobat kecil ini kan omnivora alias pemakan segala. Jadi jangan heran kalau semua santapan tadi bakal habis dilahap semua. Wedeh, Kak Feby jago sulap juga ya ternyata. Tapi kok bisa sih? Otan yakin ini sih pasti ulah paman editor, ya kan? Teman, sekarang Kak Feby mau melakukan percobaan sederhana bareng Otan. Ada ulat jerman, telur rebus, dan juga buah. Kira-kira mereka lebih suka yang mana ya? Wah, ternyata ulat jerman menjadi pilihan utama mereka, teman. Di alam, serangga memang jadi salah satu makanan favorit mereka. Karena dari serangga, sobat Otan ini bisa mendapatkan protein hewani yang baik untuk perkembangan. Bahkan saking sukanya sama ulat jerman, mereka sampai rela lompat jauh loh. Tuh, lihat aja deh.
Wow, keren juga lompatan kamu ya Sob, sampai buat Otan takjub. Kecil-kecil begini, marmoset bisa melompat setinggi hampir 5 meter loh. Mereka menggunakan kekuatan kaki belakangnya yang seperti pegas untuk memberikan daya dorong. Kemampuan ini di alam mereka gunakan untuk berpindah dan saat menghindari predator, Kermax. Selain punya lompatan baatlit, Sobat Otan ini juga memiliki kemampuan memutar kepalanya hingga 180 derajat. Kemampuan ini membuat ia memiliki bidang pandang yang luas dan ini sangat membantu saat mencari makan atau siaga terhadap serangan predator. Karena marmoset adalah hewan eksotik, maka penampilannya juga harus dijaga teman. Kayak Sobat Otan yang satu ini, lagi asik mandi supaya bulunya makin glowing. Selain membuat bulu mereka menjadi kinclong, mandi juga membuat badan marmoset terbebas dari kutu dan parasit. Cuakep!